makan pagi. Dinonton tonton di YouTube Warjo Official ya, Bu. Okay. Ya. Warjo Official ya. Matur suwun kabeh nggih. Sami sami, Pak. Matur suwun nggih nggih. Pondok mobil. Oh, motornya enggak kayak semi trail motor petani itu, Pak. Ini kayaknya 1600-an nih. Kalau udah naik sini kayaknya 1600 ketinggian 1600 mdpl. Pemandangannya bagus banget, tas kronis. Ini gusir apa namanya, Mas? Gendol, ya. Ada burung dara juga sini. Nah, itu Nepal Panjava ya, Mas Bro. Tuh, Nepal Panjava. Tapi ini kita masuk ke tiket beda ya, Mas ya? Oh, tidak. Beda. Turun dulu nanti ya. Tapi ojek dihitung nggak? Ojek enggak. Enggak. Cuman pariwisata aja. Berapa tiketnya, Mas? 10.000. Tuh, 10.000. Sebentar tuh, mundur. Ini kita sudah masuk ke Dusun Butuh ya, Mas Bro. Ya. Sudah masuk ke Dusun Butuh nih. Dusun Butuh. Nah, mandek dulu. Loro. Berapa? Oh ya, masnya ya, takut kira pengunjung. Siap, Mas ya. Tiket, harga tiketnya berapa, Mas? Satu orang 10.000. Satu orang 10.000. Nah, tiket masuknya 10.000 ya, teman-teman. Dua orang ya. Dua orang ya, nih. Terima kasih. Kelihatan nggak tuh? 10.000, oke. Kita akan nge-vlog ke atas. Ayo, Mas ya. Ayo. Di sini banyak penginapan nggak, Mas? Banyak. Banyak. Penginapan harga di sini harga berapa, Mas? 200 sampai 300.
Oh, 200 sampai 300 kapasitas 2 orang, 3 orang, 4 orang. Oh, naik ya lupa tadi ya lupa. Dusun Butuh. Oke, Mas Bro. Parkirannya Gerbang Jalur Sejati Gunung Sumbing. Oke Mas Bro, kantinnya sudah tutup. Ini tempat wisatanya ya Mas Bro ya, pangkalan ojeknya. Nah, ini dia. Nah, kalau di sini ketinggiannya udah berapa, Mas? 1700 mdpl. Oh, di sini ketinggiannya udah 1700 mdpl ya, bahkan bisa lebih ya, kurang lebih ya. Nah itu masuk itu dari mana tuh wisata kaca itu? Oh kalau situ itu dari bawah. Oh dari bawah? Kaki. Oh jalan kaki. Ya, sekitar dari sini. Oh 50 meter ambil kanan 50 meter lagi. Oh ada di pinggir-pinggir jalan sini? Iya. Oh. Jadi kita kalau mau ke situ itu jalan kaki. Soalnya akses untuk motornya nggak ada. Akses untuk motornya nggak ada Mas Bro. Mas Toha, minta tolong pegangin ini biar aku yang ngomong ya. Siap. Oke Mas Bro, ini kita sekarang berada di pangkalan ojek Gunung Sumbing. Jalur Sejati pangkalan ojek, kita naik ke Dusun Butuh, yang Pelapan Java, yang kurang lebih ketinggiannya 1750. Nah ini view-nya dari sini Mas Bro ya. Ini kita sudah berada di lereng Gunung Sumbing. Oh iya Mas Toha, ini, ya. Ini wisata baru ini. Kalau itu... Apa ini? Jembatan bambu yang tadi saya bilang. Jembatan bambu ini untuknya wisatanya masuk ada masuk biaya masuknya? Iya, kalau situ kan pribadi jadi bayar 3.000 kalau ke sana. Kalau ke sana bayar 3.000. Kalau ke kafe sana itu? Kalau ke kafe yang atas itu enggak bayar. Enggak bayar, tapi naik ayo ke atas dulu semuanya. Ya, semuanya. Ya kita ngajak Mas Toha juga. Siap. Ayo, kita ke atas lebih mana? Okay. Kalau ini sebelah sana ada loketnya. Nanti kita bayar nanti Mas Toha ya. Ya siap. Mas Toha, kita lihat dulu wisata di sini. Oke. Okay. Okay. Biar tahu teman-teman. Biar tahu di sini juga ada jembatan bambu ya. Jembatan bambu ya. Berhubung di sini nggak
kalau ada yang jaga nih, nanti aku biayanya aku kasih titipan ke Mas Toha biar dikasih yang jaga sini ya. Siap. Nah, ini biasanya buka jam berapa Mas Toha? Biasanya jam 8 kalau hari-hari biasa, tapi kalau sekarang kan hari-hari biasa jadi mungkin bisa lebih. Sini Mas Gandak, ayo. Bapaknya di sini. Niki. Kulo niki sing jaga. Niki mangke tak kirim. Nggih. Tiketnya tadi berapa Mas Toha? 3.000. 3.000. Siap. 3.000. Di sini spotnya ini jembatan bambu yang ada di Nepal kan Java ya. Ini udah lama Mas Toha? Sekitar 2 tahun. Dalam 2 tahunan ya? Iya. Kayaknya belum nyampe deh. Oh, waktu itu kesini belum ada. Belum ada. Belum nyampe 2 tahun. Kurang lebih. Nah, ini sini spot yang paling bagus. Lembah Nepal. Nah, yang papan Java kita bisa kelihatan dari sini Mas Bro ya. Nah, tuh. Dari sini kelihatan banget pemandangan di sini, view-nya bagus banget, spot-spot fotonya bagus banget, luar biasa. Sangat-sangat murah dengan spot istimewa, hanya cukup dengan membayar Rp3.000. Sudah mendapatkan spot di ketinggian 1.700. Luar biasa. Ini Gunung Sumbingnya, nanti kita naik ke kafe ya. Kita saat ini berada di sini dengan aku mau naik ke sana Mas. Siap. Bentar Mas, mau naik ke sana biar tahu. Ini namanya apa ya? Katanya lembah. Lembah Nepal. Nepal, iya. Lembah Nepal. Harganya cukup 3.000. Nah, Mas Bro, kita juga bisa ngambil spot foto di sini. Buset, luar biasa. Kita berada di sini. Oke, siap. Mas Naryo. Mas Naryo, kita akan ngopi bareng-bareng di warung nanti sana biar rame teman-teman ya. Kalau bisa belum buka nanti bisa duduk-duduk. Udah buka belum Mas? Jam segini. Kayaknya belum, tapi bisa duduk-duduk. Bisa duduk-duduk, bisa buka lah Mas. Kopinya kalau dulu ada racian tapi nggih. Kalau buka tolong disuruh aja Mas haus. Ini suasananya cerah nanti atau bagus banget view-nya sana. Atau mau ngopi di base camp juga boleh. Base camp jalur pendakian. Ke atasnya buka. Kayaknya belum. Kalau hari-hari biasa belum buka. Rp3.000 ya Pak ya? Iya, turun. ATM-nya per orangnya Rp3.000 ya teman-teman di sini. Ayo, kita buka si kunci. Belum buka ya? Udah buka. Masuk belum buka? Belum buka. Sampai ngerti-ngerti? Lumai. Kayak napa aja di base camp, nak kali ngopi, napa aja nge-vlog ngikutin. Vlog aja di situ aja gak apa-apa. Sekarang ada dulu. Ini jangan. Ayo sampai ngopi. Hah, ngopi, Mbak? Oh, nggih, monggo. Teman-teman, nih Mbah nih kuat sekali bawa ininya naik gunung. Ayo, Mas, Mas Kedot. Nih, kita masak malu dengan Mbah nih kalau enggak kuat. Mbah sebentirnya munggah gunung iki, Mbah. Sik. Oh, ini kok ampun cepat. Panggil Mbah, monggo, Mbah. Oke.
Lewati tangga aja biar lebih enak, enggak terlalu capek. Ini orang naik motor ke atas, Mas? Ya, ke sawah-sawah. Oh, berarti di atasnya sawah-sawah sudah. Iya. Tutup, iya kebetulan tutup. Ini kafe-kafenya Mas Bro, yang ada di Nepal, Panjapa. Yang atasnya ada lagi, cuma kita gak mau naik dulu lah. Pak, ini tutup Pak. Jam 9. Tutup. Terus di basecamp sebelah mana ya? Basecamp bawah. Bawah mana? Yang ada tulisannya. Oh, itu basecamp? Iya. Itu basecamp ke Sumbing? Sumbing. Yang ada tulisannya itu? Tulisannya bawah aja, Pak. Sumpuan di sini. Sekalian sudah di Jogja. Di Jogja. Ini jalur pendakian ini Mas? Iya. Naik. Nah di sana juga ada lagi di atas Mas Bro ya, tuh di atas tuh ada kafe lagi. Itu kalau ke sana Mas Bro turunnya lagi langsung lapar lagi itu. Belum buka? Ini tandur apa, Bu? Kentang. Ini kok apa? Itu yang itu apa, Bu? Sayur. Sayur. Belum ngendok. Belum ngendok. Apa ngendok apa? Apa ngendok? Kok pri kok ngendok kok pri? Kene pinter to, Mas. Kopiye, kopiye. Mas tamu sange mudi. Aku tamu Manggung. Manggung. Temanggung Ngadirejo. Oh. Ngadirejo? Nggih. Parakan. Hah? Parakan. Ya. Mati rencana pundi? Pasar hewan. Pasar hewan. Ini mana? Hah? Kedunya. Morobongo. Morobongo. Kataannya tuh. Kataan deket. Kataan bawahnya katakan. Kataan. Iya, kataan bawahnya katakan. Di atasnya kataan kan desa katakan. Ada semua di video saya, Mas. Ini teman-teman kita mau panen apa nih Bu? Sayur apa Bu? Sayur pok. Ambil boleh. Oke. Aduh. Sayur apa Bu? Nah, ini kan yang bisa buat dimakan semakan sayur-sayuran itu kan? Iya, itu juga. Eh, ya itu ya kecil. Enggak besar. Ini sudah matang iki wis dipanen. Ya, dipanen. Mriki lah Bu, ngomong-ngomong nyong. Wah, nek sira to gedhe Mas mene. Ngomong renyong rene, Bu. Nek ora diwehi duit kok. Belum duit, belum gedhe. Ibuke ngerti duit Mas Bro. Ya ya, nek ora diwehi duit ya kok. Nanti saya traktir mie ayam, Bu, mie. Ah, oke. Oh, Ngadirejo ya tepat jane kataan, kataan. Ah, boleh. Kataan di atasnya tuh katakan. Oh. Nanti juga di sana ada dusun butuh juga. Oh. Terus nanti Giripurno apa? Pranggen. Giriwarno. Terus Banjarsari. Medang Wayang jauh ya? Hah? Medang Wayang. Medang Wayang jauh. Oke Mas Bro, kita makan dulu, bumbu yang jaga datang ya. Itu yang
nih ibu-ibu nih ngerti duit pas bro, katanya kalau YouTube masuk ke video ngasih duit ya. Nah ibu sob, ibu sinten bu? Selamat. Bu, ibu selamat. Lanang-lanang kok, ibu selamat. Oh selamat Rahayu kok. Oh, motor suen ke bu? Rahayu lagi cuma jadi. Ya, sudah buka. Ya, Pak, monggo, Bu. Ayo, Bu, makan sini, Bu. Saya traktir, Bu. Sama Pak. Sini, Bu. Ayo, Bu, makan kopi. Makan kopi. Mangan ngopi mie. Oke Mas Bro, kita kan ini ada di atas kafe Nepal Van Java Pangkalan Ojek ya. Kita mau ngopi. Bu. Bu, makan mie ya. Makan mie. Bareng-bareng. Boleh. Pak, ada menu apa, Mbak? Indomie, spaghetti ada enggak? Ada. Mas, mie rebus. Oke Mbak, mie rebus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan, dok aja. Ya pakai telur Pak. Nek telur sama dok kok beda Bu? Nek telur juga orang ngendok. Oh, nek telur gak ngendok, nek ngendok bertelur. Ya, minum apa Pak? Kopi. Bapaknya kopi, Mbak. Ada kopi asli gak? Maksudnya kopi asli sini Bu. Nanti dipoto kan baik. Ya. Makan bareng-bareng ya Bu ya, biar mesra, biar romantis. Pak, sebentar. Itu Gunung Andong atau Telomoyo, Pak? Mana? Tanah itu. Kaliangkrik. Itu Kaliangkrik, sekolah itu Kaliangkrik. Pasar itu bukan. Itu pasar. Oh, pasar. Aku ingatnya ada di daerah Telomoyo, Andong itu seperti itu bangunannya. Oh iya itu pasar Kaliangkrik ya? Hampir mirip. Iya hampir mirip, pasar Kaliangkrik. Keprege ya Bu? Bu di sini kalau ngomongnya ada ininya nggak Bu? Kayak Wonosobo kayak ngomong ngapak-ngapak ngoten Bu? Enggak. Enggak ya? Biasanya itu ngapak-ngapak itu. Oh mana Sabah? Waduh, Mbak yang layan yang cantik Mas Bro, kita nggak rugi naik jauh-jauh nih. Mbak, nih tersedia masakan apa aja Mbak? Katanya Indomie Mas. Indomie. Ya. Ini jajan apa ini? Mentah? Nggak mateng, sticky. Sticky. Nih Mas Bro, menu-menu di sini ya, kita makan di atas di atas gunung ya. Wartawan, warung tongkrong atas awan. Wartawan, nih sahdu banget tempat-tempatnya nih. Berarti sampai nek mesen seneng kuwi. Kenapa? Nek mesen mak seneng tuh. Nek mesem mak seneng. Mesem apa toh Pak? Nek mesem mungkin mesem tuh. Mesem tuh senyum. Senyum mesem. Oh ada itu ya. Ini lagi istirahat kok. Pripun Pak? Ini tengah ada yang lekas. Jahat dulu. Sampai jenengan iku. Ada yang lewangi anaknya. Wah, anaknya ya panas ya. Bu selamat. Kapan-kapan aku nih meriki. Boleh nginep enggak? Boleh. Belah mana rumahnya sampean? Nah, itu nanti sama Naryoji. Yang mana? Masjid kuwi.
samping kanan masuk ke sini. Ngeri lo. Aku pengen tahu kalau malam-malam situasi ini dingin enggak, Bu? Lumayan, lumayan. Mas, ini banyu itu kok enti, Mas? Pakai air dari atas. Sama aja. Hah? Ini ada apa? Di sini tuh makanan kasih apa tuh, Bu? Apa, Bu? Apa ya? Sini makanan kasih apa? Mas, dulu nasi jagung dulu ada nasi jagung hijau sekarang dulu nasi jagung jarang soalnya males yang nah nanti ibu kalau kita nginep ke rumahnya ibu, ibu masakin nasi jagung. Oke. Okay. Harus tahu makanan daerah sini dulunya apa. Ini makan jagung kali. Resi itu apa? Gere. Enggak apa-apa nasi. Ikan asin. Nanti ibu saya anterin ke pasar kali yang gere. Ikan asin gere. Gere itu yang kecil-kecil itu tahu? Iya. Nanti aku anterin ke pasar Kaliangkri, ibu masak-masak, nanti kita makan-makan bareng-bareng di sini untuk beberapa orang gitu, gak apa-apa. Oke? Tinggal 5 kilo. Satu. Gak akan orang 5 kilo udah cukup. Gere, cok. Nah, itu cok ake-ake, Bu. Jadi uang-uang itu kakek jiwa itu bodoh. Jadi, ingat-ingat juga gitu. Gitu, lo biji-biji mau. Aura tutup. Orang nanti satu itu makan itu kita beli kayak tempe, kayak tahu, kayak ayam, terus ikan apa sih? Kan biar dapat sirunya cerita. Ikan asin cili-cili itu tuh yang teri itu tapi asin kan? Emang itu tadi sama endok. Endok yang itu diudek, digadar, diceplok itu lebih empat. Tapi nasinya harus khas sini, nasi jagung. Mau jagung? Cuma makan tradisional satu senang tuh. Jadi aku tuh pengen tahu, jadi makanan tradisionalnya itu apa, dimasak gimana, nanti kita belajar ke pasar Kaliangkri. Mau masak, misalnya beli ayam berapa, beli telur berapa, beli kerehiku berapa, kita nanti makan bareng-bareng pakai itu Bu, daun pisang ada nggak? Jadi gelar itu rame-rame gitu. Ada. Ada? Gimana sih pada pohon pisang? Beli ya? Enggak, di gunung ini ada pisang. Enggak ada. Ada pisang. Oh, iya. Ada pisang. Bagusnya di sini. Mas Andi, Mbak. Kita sini ya. Kita mau makan rame-rame. Mas, kok miring gitu, Mas? Belum. Oh, habis. Kena angin. Bukan dojo, berarti boleh kasih miring rajos. Makan sate kelatak itu kena